Nah, jadi marbling scarf necklace ini adalah menggambar di atas air gitu. Selamat siang pemirsa. Hari ini Titis dari Tribun Jatim sedang ada di Praksi Sono Kembang Surabaya, dan di sini sedang ada acara marbling scarf necklace workshop. Nah, untuk instrukturnya ini adalah Fenshi Liezang. Nah, ini adalah keseruannya. Nah, jadi marbling scarf necklace ini adalah menggambar di atas air gitu, seperti ini. Nah, untuk gambarnya ini nanti bisa dicetak di atas kertas. Jadi apa yang kita lukis di atas air itu bisa dicetak di atas kertas. Sebentar, kita tunggu ya. Ibu kayaknya ini excited banget Bu ya. Mendingan Ibu beli airnya aja Rp10 Bu. Iya. Di sini jual kita. Ini dia. Ibu langsung ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke sebelah sini. Nah, nanti Ibu bisa bikin. Halo, ini dengan siapa namanya? Bisa bikin Evelyn. Rp10 ini bisa buat beberapa kali, Pak. Itu tadi karya dari Evelyn. Jadi kayak gitu caranya. Kita ngelukis dulu di atas air, terus habis itu di tempelin kertas terus ditarik. Nah, apa yang kita lukis di kertas itu tadi bisa ada di air tadi bisa ada di kertasnya. Nah, coba Bu lihat Bu. Nah, untuk yang sesi ini sebenarnya untuk pelatihan aja. Nah, kayak gitu tuh. Nah, mencatat di atas kertas ini buat latihannya aja. Nah, nanti setelah latihan itu selesai, mereka akan pindah ke bak yang lebih besar ini untuk bikin nomor scarf-nya. Dua sembilan silakan. Next siapa? 29 30 30 Tadi kan udah dikasih nomor tuh, ya. Ayo, next. Langsung ngantri ya. Ayo. Nah, kalau mau ketemu dengan instrukturnya Fenshilia Zhang, nanti sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Karena ini sepertinya instrukturnya sedang mempersiapkan bab untuk marble marbling scarf necklace-nya. 31 32 32 33 33 Ya, silakan. Kamu nomor berapa? 4. Dia kan bikin rasa gampang. Kalau ada selalu yang bantu tuh Carol banget. Jadi yang bingung nomornya di mana? Nomornya itu di kertas sama dengan voucher makannya. Sekarang coba ambil voucher makannya. Ada yang mengetahui untuk nomor
ya. Silakan coba dicek kembali untuk nomor urutannya. Oke. Selanjutnya ya 3435. Selanjutnya 3435. 34 siapa? 34 siapa? Oke, ya sini ya Cici. 35 siapa? Oke. Baik, enggak apa-apa. Oke, ya, Cici. Nah, cara melukisnya kayak gini nih. Iya. Nah, ini tadi sudah ketemu sama Chef Angelia. Nah, ini adalah instrukturnya untuk marbling scarf necklaces ya, Cie. Oke. Nah, ini untuk alat bahannya apa aja sih, Cie? Bahannya air karagenan. Air karagenan. Air karagenan, airnya bisa nanti tintanya yang dimasuk bisa mengambang nantinya. Oh, baik-baik. Habis tintanya gitu. Tintanya pakai tinta akrilik. Tinta akrilik ya. Iya. Oke, terus habis gitu caranya gimana tuh, Cie? Caranya karagennya 1 sendok teh dengan air 1000. Ini untuk yang kecil ya, media kecil. Lalu untuk tintanya juga kira-kira 1/2 sendok. Dengan pipet kecil 4 tetesan. Oh, gitu. Itu buat ukuran berapa tuh scarf-nya? Enggak bisa untuk scarf itu paling cuma kecil sudah segitu aja ya kalau sih. Oh. Ini kan cuma pendek. Oh, oke okay, oke. Okay. Kalau buat yang marbling scarf ini berapa airnya yang dipakai, Cie? Airnya ini kemarin itu 12.000. 12.000. Lebar scarf-nya berapa? Lebar scarf-nya 110 kali 40. Oh, 110 kali 40 ya. Oke, okay, makasih. Ini sekarang kita ngelihat prosesnya gimana. Ini ada salah satu peserta nih lagi bikin. Aku pernah menemuimu di gimana itu? Di Bakuwo. Oh iya ya, oh saya Tokyo deh kan. Oh iya. Apa waktu gak sampai di liputan? Oh iya, aku dimana sekarang? Di Harian Suri ya. Oh iya sih, kemarin gak ikut waktu SS. Banyak kok. Laptop. Oh beda, karena aku ini lifestyle. Itu anak-anak eksis. Ya aku sih. Ya wes. Rasa. Ini terus kayaknya ditempelin di atas lukisannya tadi yang udah dibuat di atas air. Nah, kalau udah terus ditarik. Seret. Nah. Ya. Jadinya kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini nih. Nah, ini karena anginnya kenceng banget, jadi kayaknya terbang-terbang. Oke, baik. Nah, ini dia jadinya. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini untuk workshop ini ada sekitar 30 peserta. Sebenarnya ada 2 sesi sih, udah ada tadi pagi. Siap-siap ya. Sama siang ini ya, sesi kedua, ini sesi terakhir. 36, 37. Nah, untuk tahu informasi workshopnya itu bisa di Instagram. Di Instagramnya OrigaMind.id. Jadi supaya nggak kelewatan workshopnya, kalau selama ada peserta, ada pemirsa Tribun yang ingin mengikuti workshop seperti ini. Setiap bulannya. Dan tentunya juga jangan lupa minggu depan juga ada acara di mana kak? Oh iya tahu hukumnya itu tuh. Minggu depan kita juga ada acara di Birosli yang ada di Surabaya Barat, iya mas ya? Tuh, makanya langsung aja follow Instagramnya di Birosli. Jangan sampai anda lewatkan, tetap selalu mengikuti workshop-workshop yang dilakukan atau dilaksanakan dari Birosli. Dan mungkin kalau hari ini tidak sempat untuk anda melihat show unit,
jangan khawatir karena tim ya. Jadi cara melukisnya itu kayak gitu. Jadi kayak di teteskan di air gitu. Jam 8 sampai jam 4. Pakai jarum atau 5 ya. Pakai 5. Mulai jam 8 sampai jam 5. Kita tetap stay di sini. Anda bisa selalu untuk melihat show unitnya. Ada 2 lantai, ada 27 lantai berapa kan? Lantai 20 dan lantai 32. Khusus untuk yang ingin mengetahui dari show unit di Praksi. Dan tentunya untuk yang promo ya, promo kita punya untuk yang 2 bedroom. Kami diskon menjadi 1,88M saja. Namun Anda tinggal bawa badan aja, bawa koper aja, karena sudah fully furnished dan juga udah plus elektroniknya. Kemudian juga ada best deal ya, ada diskon 8% plus 17% karena kan masih di periode Agustus kan 8-17. Iya dong. Maka dari itu yang ingin betul-betul mendapatkan dunia khususnya apartemen untuk investasi di tengah kota, nggak usah jauh-jauh, beda aja Praksis. Kemudian buat Anda yang ingin membuka kantor ya, bingung mau cari kantor yang mana supaya klien juga nggak susah cari-cari kantor Anda, juga itu tersedia untuk unit office-nya. Tanya aja nih, ada siapa aja sih namanya? Namamu siapa sih, Cik? Miss ya, mau kemana Anda? Aduh, pura-pura ke toilet. Kamu siapa, Cik? Tuh, masa cewek-ceweknya aja berani loh ya. Michelle sama Ellie. Sama Cici siapa namanya, Cik? Cik Rani. Oke, baik pemirsa, sekian laporan dari Titis. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah hasil dari lukisan yang barusan aja. Ini lucu warnanya.